TV KPM. Tanah, oh tanah, ciptaan pelbagai jenis, berlainan tekstur dan warna, menutupi permukaan bumi kita. Tanah, oh tanah, berbeza kandungannya, terbentuk gabungan pelbagai unsur, memberi manfaat sekalian makhluk. Tanah, oh tanah, anugerah yang esa. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini mata pelajaran kita ialah Sains Tahun 1 bersama cikgu kita yang sebentar tadi anda telah lihat profil beliau, iaitu Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh Perak. Hai, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu lebih mesra juga disapa Cikgu Su, kan cikgu? Oh, ya, betul tu. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita mulakan juga, saya ingin memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zahratul Azma dari SK Taman Bunga Raya 1, Bukit Beruntung Rawang, Selangor. Hai Cikgu Zahratul, sihat cikgu? Terbaik. Baiklah murid-murid semua, nak tahu tak apa kaitan mata pelajaran kita pada hari ini dengan sebentar tadi video tu cikgu? Sayu betul syair yang kita dengar tu kan cikgu, terbawa-bawa saya. Apa kaitannya cikgu? Okey, baik Syafiqah dan adik-adik semua, assalamualaikum. Jadi hari ini Cikgu Su nak bawa adik-adik semua mengembara untuk mengenal pasti jenis tanah. Jadi melalui sajak yang diklomasikan oleh Cikgu Nazri tadi, maknanya ada isinya tentang apa dia jenis tanah. Maknanya tanah ni adalah kurniaan yang esa, ya, yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kita berpijak atasnya, tetapi banyak lagi kan cikgu? Betul betul tu. Okey cikgu, jom kita mulakan kelas hari ini cikgu. Okey baik. Sebelum tu Fika, saya ingin menerangkan tentang maksud tanah. Jadi sama-sama kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan tanah. Okey, baik. Tanah merupakan lapisan paling atas yang menutupi permukaan bumi kita. Jadi tanah ni merupakan sebahagian daripada bumi kita yang mempunyai pelbagai mineral dan bahan-bahan organik. Okey, jadi Fika dan adik-adik nak tahu tak apakah jenis tanah yang utama? Okey. Okey, baik. Kita tengok slide ni. Okey, yang pertama ialah tanah kebun. Tanah kebun. Okey. Yang kedua ialah tanah liat. Liat betul tu. Liat betul. Liat betul. Okey. Yang ketiga ialah pasir. Okey, baik. Jadi kita nak kenal pasti di manakah jenis-jenis tanah ini terdapat, biasanya terdapat. Okey. Okey. Hari ini kita nak mengembara. Wah, seronoknya. Kita di sini ada sedia 3 stesen di mana kita akan menuju ke setiap stesen dan kenal pasti apakah jenis tanah yang terdapat pada lokasi tersebut. Okey, baik. Yang pertama. Okey, cikgu dah ada tiket dah? Ya. Nak ke stesen? Oh, okey, boleh. Baik. Langkah-langkahnya, kita melawat stesen,
Fika kenal pasti jenis tanah di situ. Okay. Dan di sini ada 3 penanda. Mm-hmm. Ha, kita cocok, Fika cocok je. Bila kenal pasti tanah tu cocok je. Apakah boleh jenis tanah? Okey, jom kita. Jom, cikgu. Okey. Ini saya serah kepada Fika. Okey. Okey. Yang ini ke stesen pertama. Eh, bukan, bukan, bukan. Ini 3. Sana. Di sana, di sana. Okey, cikgu. Jom. Oh. Okey. Dah sampai. Kita ke kebun. Kebun. Wah, banyak ni. Pokok apa ni? Pokok betik. Tapi macam mana kita nak tanam pokok betik? Cuba Fika tengok. Jenis tanah. Okey, boleh kacau-kacau. Okay. Tengok warnanya hitam. Hitam. Ah, hitam. Lepas tu ada sedikit daun kecil-kecil. Oh, ada daun kecil. Ada okay. Batu. Okey. Rasanya. Anda pasti apakah jenis tanah ini? Saya rasa antara 3 ni ada tanah kebun, ada pasir, ada tanah liat. Rasanya yang inilah, cikgu. Yang mana tu? Tanah kebun. Tanah kebun. Ha. Oh, betul lah jawapan betul. Yang pertama. Saya bagi tepuk sikit. Yeay, letak di sini ya. Bagus. Sebab bagus, kita mengembara ke stesen yang kedua. Jom. Okey, baik, jom. Jauh sikit ni, cikgu. Jalan jauh sikit ya. Okey. Wow, hijaunya. Hijaunya. Tapi kan, kita di warna dia. Sawah padi. Okey, baik. Oh, ini tanah yang digunakan untuk menanam pokok padi. Wow, cikgu, teksturnya liat betul. Apa nama dia ya? Apa ya? Apa? Kalau liat, maksudnya dia tanah liat. Ah, betul ke cikgu? Baguslah, Fika. Saya percaya murid-murid pun pasti dapat menjawab. Ya, cikgu. Udara di sini pun segar. Yeah. Di sinilah asal beras yang kita makan hari-hari. Betul, cikgu. Okey, Fika setuju. Nak ke mana pula? Yang terakhir, cikgu. Jom kita ke stesen nombor 3. Ke pantai, jom. Pantai. Bukailah kita. Wah, angin yang sangat kuat. Oh, sepoi-sepoi bahasa. Nyamannya. Ya, dah sampai. Dah sama. Cantiknya pemandangan. Ada muzik yang merdu. Bolehlah. Eh, macam Hawaii lah pula. Hawaii, cikgu. Terbawa-bawa kita. Tetapi ni teluk batik. Ni teluk batik? Ya. Bukan Hawaii. Bukan Hawaii. Tapi tak apalah, kita boleh menari Hawaii lah juga. Okey, cikgu. Tapi menari-nari pun, cikgu, kita ada soalan ni. Objektif kita nak kenal pasti jenis tanah. Betul? Betul. Okay. Mari kita perhatikan. Jom kita tengok. Wow. Macam seronok main dengan kaki pun mesti sedap. Ini kalau biasanya kita boleh membina istana pasir. Betul. Alamak, tercakap. Tersebut namanya. Tersebutnya. Pasir. Ya, bagus. Cikgu, selesai jom sudah. Jom kita balik. Okey, jom. Ke rumah. Jom. Okey, jom. Lega rasa dapat melawat beberapa kawasan. Ya, cikgu. Okey. Jadi kan, cikgu, kita dah tahu semua jenis tanah kan? Okay. Ada 3 di sini. Okey, baik. Saya nak minta Fika tolong namakan ketiga-tiga jenis tanah ini. Boleh, cikgu? Boleh. Ini dia. Okey. Makanya murid-murid semua boleh bantu Kak Syafika. Kat sini kita ada yang warna hitam ni. Rasanya yang ini adalah tanah kebun. Tadi kita dah lihat warnanya. Warna hitam, ada pelbagai kandungan dalamnya. Okey, yang kedua, Fika? Yang kedua adalah yang ini yang susah nak bergerak tu. Lihat betul tanahnya ya. Ya. Jadi namanya tanah liat. Okay. Yang terakhir, cikgu. Yang terakhir. Ini yang kita pergi di kawasan berangin, sayup-sayup. Pasir. Okey, nampaknya Fika dan saya percaya murid-murid di luar sana pun dapat menamakan 3 jenis tanah utama di permukaan bumi kita. Ya, dan dah namakan ni kan, cikgu. Ada tak sedikit ganjaran untuk Kak Syafika sini? Eh, mestilah. Dapat buah. Okey, nanti Fika masukkan di sini ya. Okey, nak buah apa? Saya nak buah strawberry satu. Oh, strawberry. Berapa boleh, cikgu? Saya bagi 3. 3, okey. Satu lagi. 3 station. Okey, pisang dan juga
Ni apa? Buah anggur. Buah anggur. Baiklah, cikgu. Hasil tanaman kita. Betul. Banyak yang kita dah buat dalam segmen ini. Dan kita ada macam-macam lagi nak buat selepas ini. Macam-macam aktiviti. Jadi, nantikan selepas ini. Dan kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Su. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Buat apa tu asyik saya bagi salam 2-3 kali bukan main khusyuk tu. Buat apa tu? Cik Su, saya teringin nak menanam pokok bunga ros ni. Cantiklah kan. Jadi bagus tu tanam menanam ni. Tapi apa jenis tanah yang Fika guna tu? Ni Cik Su, saya guna pasir. Guna pasir? Setahu saya, kalau kita pokok bunga apa yang Fika nak tanam? Pokok bunga ros? Pokok bunga ros. Okey, ya Cik Su. Pokok bunga ros, setahu saya, kita perlu gunakan tanah kebun. Tak boleh ya guna pasir? Ha, sebab pokok bunga ni dia memerlukan kandungan tanah yang sesuai. Mesti ada bahan organiknya dan tanah itu bolehlah mengalirkan air yang baik. Baru saya tahu Cik Su. Maknanya kita kena guna tanah yang sesuai, yang kandungan ni pun kena sesuai juga nak tanam bunga ros Betul, betul, betul. Murid-murid semua, apa khabar? Selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1. Dan nak tahu tentang kandungan tanah, kita tanya je Cikgu Su kita. Boleh, boleh. Macam mana tu Cikgu Su? Apa yang penting? Baik. Jadi kita akan belajar apakah jenis kandungan yang terdapat pada jenis-jenis tanah tertentu. Jadi Fika dan murid-murid tahu tak, jenis tanah yang berbeza biasanya kandungannya juga berbeza. Oh, ya ke? Okey, baik. Fika tengok, ini tanah apa? Tanah liat, cikgu. Tanah liat. Jadi saya dah kenal pasti. Okey, dan saya akan terangkan apakah kandungan bagi tanah liat. Okay. Nak tahu tak? Nak tahu, cikgu. Nak tahu. Okey, kita tengok slide ini. Okey, untuk tanah liat, kandungannya ialah apa dia? Dia terdiri daripada butir-butir tanah yang sangat halus. Itu tanah liat. Tanah liat. Okey, tapi kali ni kita nak kenal pasti. Apakah kandungan bagi tanah kebun? Oh, tanah kebun pula. Tanah kebun. Okey, ini dia. Ini ada di sini, tanah kebun. Okey. Baik. Aktivitinya macam mana? Mula-mula kita alaskan dulang ini dengan kertas putih supaya kita boleh lihat dengan jelas apa kandungan yang terdapat pada tanah kebun. Okey. Baik. Kemudian Fika kena guna kanta pembesar. Okey, jadi perhatikan apakah kandungan yang terdapat pada tanah kebun. Dan dengan menggunakan faucet. Mana faucet? Yang ini dia. Okey, Fika asingkan. Okey, bahan-bahan dan kandungannya mengikut kategori dia lah. Okey, jenis-jenis dia. Boleh saya mula ke? Boleh. Okey, dah seronok sangat dah ni. Cikgu, banyaknya. Ada daun kering, cikgu. Daun kering? Daun kering. Okey, daun kering. Daun kering lagi. Dia melompat, cikgu. Dia kering. Dah kering. Okey, ranting kayu ni. Betul. Cikgu bergeraklah. Ada yang boleh gerak. Ada bergerak. Cikgu ada haiwan kecil. Bergerak lagi. Ya, betul. Cacing, cikgu. Cacing. Dia pun makhluk juga. Betul. Nak hidup juga. Okey. Ada lagi ni, cikgu. Yang warna kecil-kecil ni. Batu, cikgu. Batu pun ada. Okey. Ada lagi tak, cikgu? Ya, adalah, cikgu. Yang hitam-hitam apa? Hitam-hitam ni macam pasir juga. Pasir. Pasir. Betul?
Betul. Betul, betul, betul. Apa lagi ada eh? Tak ada lagi lah cikgu rasa ni dah cukup banyak dah ni. Baik. Jadi apa kandungan tanah kebun? Okey, ada ranting kayu. Alright. Ada daun kering. Betul. Ada pasir. Tepat. Ada batu kecil. Oh, ni yang susah nak angkat ni. Sebab kecil. Sebab kecil. Okay. Dan yang terakhir kawan saya. Haiwan kecil ala kesian dia comel, kena comel, angkat. Comel, comel, comel. Nak tengok sikit mukanya. Dia senyum sikit. Sebab kecil sangat. Ya, cikgu. Okey. Sebenarnya cacing ni ada kegunaan dia. Ada, cikgu. Untuk menggemburkan tanah. Macam kalau Fika menggunakan tanah kebun untuk menanam pokok bunga rose, mesti dia berkembang subur cantik macam Fika. Baiklah, baik. Cikgu. Gimana kita dah tengok apa yang terdapat kandungan dalam tanah kebun. Adakah kita nak buat sedikit aktiviti, cikgu? Okey. Baik. Saya nak tunjukkan di sini. Saya ada tanah pasir. Okey. Okey, pasir. Okey. Pasir di sini kandungannya ialah, boleh saya pinjam faucet? Silakan, cikgu. Okey. Jadi pasirnya kandungan tak banyak sangat. Dia terdiri dari pasir, tengok warna dia lebih cerah, betul tak? Betul. Dan juga saya dah asingkan tadi batu, cikgu. Batu kecil. Baiklah, cikgu. Baik. Jadi di sebelah sana ada jadual pemerhatian. Okey. Kita dah buat aktiviti tu. Ya. Apa kata kita tandakan pemerhatian? Apakah kandungan bagi tanah kebun? Okey. Dan juga pasir. Pasir. Okey, yang pertama tanah kebun ada ranting kayu ya. Ada. Lepas tu daun kering ada. Seterusnya batu pun ada, butir pasir ada, haiwan kecil, cacing tu pun ada juga. Ada. Kadang-kadang kita jumpa cengkerik tau. Betul. Cengkerik. Ya. Okey, cikgu. Pasir pula. Ada tadi cikgu dah asingkan tu batu dan juga butir pasir. Okay. Yang selainnya tak ada cikgu. Saya tak nampak dalam pasir. Okey, bagus. Syabas Fika. Wah. Dan murid-murid pun saya pasti ya boleh menjalankan aktiviti ni. Terima kasih cikgu. Okay. Baiklah. Nak buah lagi ke? Nak. Okey, pilihlah. Pilih saya yang mana sesuai. Saya nak buah strawberry dan juga pisang. Okey. Seronok dapat buah, okey? Okey. Baiklah, cikgu dan juga murid-murid yang sedang menonton, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Cikgu Su, ya? Apa yang kita nak belajar ni, cikgu? Okey, Fika ingat tak apa yang kita belajar? Ingat. Kandungan tanah dan jenisnya. Betul? Betul. Tapi kali ini kita akan buat membanding beza. Jom, tapi dengar lagu ni. Okey. Mari kita kaji pasir dan kandungannya. Ada batu-batu kecil dan juga butiran pasir. Kandungan tanah kebun terdiri daripada pasir. Ada pula batuan kecil, tumbuhan dan haiwan mati. Haiwan mati, cikgu. Iya, kan kita dah belajar dalam tanah kebun ada cacing, cengkiri. Ingat tak? Banyak lagi, cikgu. Ya, betul. Hai rakan-rakan semua, selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains hari ini. Dan cikgu, setelah kita mengetahui mengenai kandungan dalam setiap tanah yang kita rujuk hari ini, kita nak membanding beza pula ya antaranya. Betul. Kita akan membanding beza, maknanya kita akan melihat persamaan atau kalau ada perbezaan di antara dua jenis tanah. Okey. Okey. Baiklah. Jadi kita akan buat banding beza di antara tanah kebun dan juga
pasir. Okey. Baik, jadi sebelum tu kita apa dia? Tengok balik. Tengok balik. Ha. Apakah kandungan tanah kebun dan juga pasir? Pasir. Okey, baik. Kita membanding beza ya. Ya, cikgu. Okay. Jom, kita tengok. Baik. Untuk tanah kebun, okey. Fika boleh baca tak apa kandungan yang telah kita belajar? Okey, tanah kebun mengandungi butir pasir, batu-batu kecil, tumbuhan dan haiwan reput. Okey, manakala bagi pasir mengandungi batu-batu kecil dan juga pasir. Jadi ada kandungan pada kedua tanah ini sama, tetapi ada juga yang berbeza. Okey, baik. Untuk mengenal pasti dan membuat banding beza antara tanah tersebut, okey, kita tunjukkan cara satu lagi cara macam mana kita nak tengok kandungan tanah. Macam jadi mana tu, cikgu? Kita dah masukkan tanah ke dalam balang ini. Okey. Kemudian boleh tak Fika masukkan air? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, ini merupakan tanah kebun. Tanah kebun. Dan saya akan tuangkan air ke dalamnya. Okey, hati-hati. Okey, cikgu. Okey. Wah. Ini kita nak buat air kopi ya, cikgu. Hitamnya, warnanya dah sama tu. Okey. Okey. Semuanya saya tuangkan. Baik, kita tutup rapat-rapat. Okey. Jangan bagi apa-apa keluar. Ya. Okey, sekarang kita goncang dia. Goncang. 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 Okey, baik. Okey, cikgu. Betul lah nampak cair kopi. Betul-betul pekat ni. Selepas itu, selepas campuran ini bercampur, kita akan biarkan seketika. Okey. Biarkan. Tetapi kalau kita nak tunggu lama, kan? Betul. Jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh macam ini tanah tanah pasir yang kita telah buat. Jadi kita nampak ini tanah liat. Tanah liat, tanah liat. Jadi nampak klodaknya di bawah dengan butir-butir tanah yang halus. Halus. Okey. Ini ialah tanah pasir. Pasir. Sebenarnya kita kalau kita tengok dari dekat ada batuan kecil dan juga pasir di sini. Okey. Ini saya telah biarkan selama semalamanlah. Semalaman. Jadi, baru dah nampak. Baru jelas nampak beza dia. Okey. Baik, ini tanah kebun. Tanah kebun. Okey, tanah kebun ni nampak jelas kan? Tumbuhan-tumbuhan kering dan juga ada batu, ada ranting-ranting di situ. Okey. Sekarang kita akan tengok balik kepada slide. Okey. Kita akan membanding bezakan di antara kedua-dua tanah ini. Okey, cikgu. Okey, boleh ya? Boleh. Okey. Jadi kita tengok dari segi apa dia kedua-dua tanah tersebut. Okey. Jadi apakah persamaan di antara tanah kebun dan juga pasir? Okey. Kalau nampak di sini kan cikgu, persamaannya adalah butir-butir pasir dan juga batu-batu kecil. Ya, kedua-duanya mempunyai butir-butir pasir dan juga batu-batu kecil. Tetapi untuk perbezaannya ialah di mana apa dia? Tanah kebun tu dia ada ranting kayu, dia ada haiwan kecil. Betul. Dan haiwan reput pun ada. Manakala untuk pasir tak ada. Dia tak ada tumbuhan, tak ada ranting, maknanya tumbuhan dan haiwan yang reput tak adalah di tanah pasir. Itulah perbezaannya. Okey, cikgu. Wah, seronoknya bila kita membandingkan dengan membuat aktiviti. Dapat dilihat dengan jelas, cikgu. Okey, cikgu. Jom kita buat sedikit rumusan mengenai kelas kita hari ini, cikgu. Okey. Kelas hari ini tahap penguasaan kita mencapai objektiflah dan sangat memberangsangkan. Okey, tahniah juga kepada Fika. Wah, terima kasih. Jadi kan setelah mendapat segala buah yang saya dapat, cikgu cakap apa tadi, cikgu? Apa? Macam mana prestasi saya hari ini? Sangat memberangsangkan. Terima kasih. Harap-harap murid pun sama di rumah memberangsangkan juga. Baiklah, cikgu. Di manakah murid-murid kita yang ingin membuat sedikit latihan ataupun ulang kaji ataupun mendapatkan sumber rujukan? Di mana mereka boleh melayari? Pastinya di portal Delima. Okey, cikgu Su. Baiklah. Terima kasih, cikgu Su, kerana mengajar kita pada hari ini. Dan berkongsi
ilmu dan tidak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Zahratul. Baiklah semua, terima kasih kerana menonton pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Okay, di sini ada beberapa tahu.